Yay, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan melanjutkan game Alphabet DOP. Tapi sebelum kita mulai, pencet dulu itu tombol like-nya ya guys. Oke, langsung saja kita lanjutkan level 21 guys. Di sini tulisannya apa yang sedang disembunyikan, huruf F guys. Guys, kalau misal lihat di sini, kita sedang berada di bandara. Dan petugas bandara huruf A ini mencurigai huruf F menyembunyikan sesuatu guys. Kira-kira apa ya itu guys? Langsung saja kita reveal ya. Kita lihat apa yang ada di balik baju huruf F ini guys. Langsung kita hapus saja bajunya. Oh guys, ternyata huruf F ini membawa senjata guys. Kamu tidak boleh membawa senjata ke dalam bandara ya. Sangat tidak baik. Kamu bisa dipenjara. Waduh. Oke, kita lanjutkan lagi di level ke-22. Alamak guys, ada batu meteor dari langit guys. Dan huruf A dan huruf B ketakutan guys. Kita harus menyelamatkan mereka berdua guys. Caranya adalah dengan cara menghapus saja kayaknya batu meteornya. Oh, benar guys. Kita hapus batu meteornya ya. Oke. Oke. Oh, ternyata huruf O guys. Huruf O yang berubah menjadi bola dan dipukul sama huruf A ini. Waduh, lihat huruf B ini sangat kesenangan. Waduh. Oke, kita lanjutkan lagi di level 23. Kenapa huruf B tidak bisa menyiram bunga, guys? Kira-kira kenapa ya huruf B tidak bisa menyiram bunga, guys? Tidak menyala airnya, guys. Coba kita hapus-hapus, tidak bisa, guys. Hapus-hapus. Oh, ternyata yang dihapus ini ininya, guys. Selangnya ya. Kira-kira, oh, alamak-alamak. Ternyata tersumbat karena ada ular, guys. Karena ada ular, dia masuk ke dalam selang. Jadi airnya, oh, guys. Disembur-sembur guys. Disembur sama air ya. Wadah. Oke, kita lanjutkan lagi di level ke-24. Oh guys, ada huruf P yang sedang mau dipukul sama huruf F jahat guys. Kita harus menolong huruf P yang ada ini guys, yang di depan kita ya. Kasian guys. Jangan lupa guys, bantuin Mister dengan cara like video ini ya. Yang gak nge-like gak usah lah ya. Pokoknya like video Mister di level 24 guys. Let's go. Oke, kita harus membantu P dengan cara gimana ya guys? Coba kalau kita hapus, oh, kelelawar yang ada di sini kita hapus guys. Kita hapus dan menjadi huruf V. Oh, pahlawan huruf V guys. Keren sekali. Langsung dipukul guys. Langsung ditendang ya. Waduh. Oke, apa yang bikin sangat takut guys? What scares? Oh guys, ternyata huruf I ketakutan ya. Karena ada setan di sebelah sini guys. Gimana kalau kita hapus saja setannya? Oh, ternyata itu adalah huruf O guys. Dia menyamar menjadi setan. Lah, ini udah nih guys, menyamar menjadi setan. Oh, bukan itu berarti guys. Ini kah yang dihapus? Oke. Oh, yang bikin takut adalah ini guys. Penghapus bergigi tajam. Waduh. Penghapus bergigi tajam. Ini apa nih? Special pack nanti aja lah guys ya. Kita lanjutkan dulu di level ke-26. Oh guys, pipanya bocor ya. Pipa ini bocor, pipa air ini bocor dan bikin rembes buku-buku yang ada di perpustakaan guys. Apa yang harus kita lakukan guys? Apakah kita harus menghapus pipa ini? Coba kita hapus. Oh, tak bisa guys. Tak bisa. Jadi apa yang harus kita hapus guys? Ini kah? Oh, huruf X-nya kita hapus guys. Oh, berubah menjadi selotip. Kemudian menambal kebocoran. Asyik guys. Menambal kebocoran ternyata guys. Wadaw. Oke, selanjutnya ada huruf F yang sedang dicari sama polisi huruf A guys. Waduh, huruf F-nya ini ketakutan. Tapi di sini perintahnya kita harus menolong huruf F ini supaya bisa lewat guys. Kira-kira kita harus apa ya guys? Ada yang tahu gak guys? Kita harus apa guys? Bentar. Kayaknya bisa hapus ini. Oh, kita hapus huruf F-nya supaya tidak mirip sama yang ada di gambar ini guys. Coba ya. Coba guys. Nah,
berubah menjadi kangguru. Berubah ya, menyamar menjadi kangguru. Ini pak polisinya juga sampai kebingungan. Perasaan tadi ada huruf F, tapi kenapa berubah menjadi kangguru? Ah, ya sudahlah, aku pusing. Ternyata seperti itu ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Oh guys, kayaknya ini udah deh. Udah belum sih guys? Bersembunyi guys, tuh ya. Udah ini guys. Lah, ada beginian juga. Oke. Oh iya guys, udah ini guys. Udah apa belum sih guys? Oh no guys, kayaknya belum deh ya. Ternyata huruf F ini berubah menjadi bumerang ya. Menyamar menjadi bumerang, langsung dipukul huruf B kasihan sekali. Oke, kita lanjutkan lagi di level 29. Oh guys, ada huruf D yang sedang memegang palu guys. Apakah dia ingin menambang sesuatu? Tapi di sini perintahnya temukan huruf T guys. Jangan-jangan karena ini mirip bentuk huruf T, jangan-jangan huruf T menyamar menjadi palu guys. Kita lihat. Ah, bener aja guys, huruf T menyamar menjadi palu. Malah dipukul guys, malah huruf T ini dipukul ke batu ya. Tapi lumayan sih, kita mendapatkan emas dan juga diamond. Wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi di level yang ke-30. Oke, di sini perintahnya tangkap pencuri guys. Nah kalau misal lihat di sini gambarnya, huruf F ini adalah pencuri guys. Sepertinya huruf F sedang menyamar menjadi objek yang ada di gambar ini ini guys ya. Kira-kira dia menyamar menjadi apa? Kayaknya dia menyamar menjadi ini guys. Oh bukan guys. Sepertinya Mister paham guys. Huruf F-nya menyamar menjadi buku guys. Kita buka aja ya. Jangan sampai huruf F ini ya, jangan sampai huruf F ini tidak ketahuan sama pak polisi. Huruf F, kamu pasti menyamar. Ah, tengok tuh guys, menyamar dia guys. Dipukul sama pak polisi guys. Huruf F-nya langsung dipukul pak polisi. Huruf A, wadaw wadaw wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi di level 32. Make her happy, buat dia bahagia. Guys, kenapa kira-kira ya? Apa alasan yang membuat huruf P ini tidak bahagia, guys? Oh, di sini ada tanggalan. Tanggalan harinya hari Senin. Oh, pantesan, guys. Huruf P ini tidak bahagia karena sekarang hari Senin. Artinya masuk sekolah. Tidak, kita tidak mau masuk sekolah. Kita maunya liburan. Baiklah, guys. Kita akan membantu huruf P ini supaya membuat dia menjadi lebih bahagia. Gimana kalau kita hapus saja ini menjadi Saturday guys, menjadi hari Sabtu. Yeay, saatnya party. Pesta, pesta, pesta. Aku suka pesta, pesta. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Oh, selamatkan huruf T bocil guys, katanya guys. Gimana cara menyelamatkan huruf T bocil ini guys, sedangkan dia sedang digangguin sama huruf F. Alamak guys, galak sekali, jahat sekali huruf F ini ya guys. Tidak bisa kita biarkan. Sepertinya Mister tahu nih guys, kita harus menghapus permen dari huruf T kecil ya. Coba kita hapus. Ah, bener aja guys, menjadi palutor. Pukul dia bocil. Wah guys, malah kena setrum guys, malah kena setrum. Tuh lihat tuh, jret 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 jret, kena setrum. Rasakan, kamu kira walaupun aku bocil aku tidak kuat? Wadah guys, siapa di sini bocil tapi kuat? Like video ini sekarang juga guys. Oke, protect Mr. O dari T. Oh guys, lindungi O dari T guys. Alamak, ini huruf T ini tajam guys, dia seperti pisau dan juga pedang ya. Kita harus melindungi huruf O bagaimanapun caranya. Coba Mister hapus bagian tajamnya ya, pedangnya Mister hapus. Oh nggak bisa guys, nggak bisa kalau huruf O-nya kita hapus. Oh bisa, berubah menjadi bawang. Ah, kalau menjadi bawang udah pasti dia nangis nih guys. Tuh guys, pasti nangis huruf T pisau ini ya. Sudah dapat dipastikan. Wadah wadah wadah. Oh guys, ada huruf A dan huruf B sedang bergelut guys. Oke, kita harus menenangkan mereka guys. Bagaimanapun caranya, mereka harus berhenti berkelahi guys. Kalau seperti ini terus bisa bahaya guys. Huruf A berantem sama huruf B. Gimana caranya ya? Coba Mister hapus. Gak ada yang bisa dihapus di sini guys. Oh, sepertinya ada sesuatu di balik ini guys. Gimana kalau kita hapus ya? Let's go. Oh, ada huruf D guys. Ada huruf D seperti cupit ya.
Nah, malah jadi suka, guys. Oh, ternyata huruf A ini perempuan, guys. Huruf B-nya laki-laki gitu ya, guys. Wadaw, wadaw, wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Alamak, guys. Ini huruf A pink-nya diapain, guys? Diapain sama huruf F, woy? Had. Kayaknya ini gurunya ya, guys. Huruf F ini gurunya. Dan huruf A pink ini mendapatkan nilai F. Alamak, guys. Lucu sekali ya kalau bisa rahasia-rahasia, guys. Oke, gimana kalau kita hapus ininya? Oh, nggak bisa, guys. Ya, apa yang dihapus ya? Apa yang dihapus? Oh, ini ya kah? Oh, jadi A plus. Berubah jadi A plus. Nah, kamu benar-benar siswi yang berbakat. Nah, guys. Oh, ternyata guru ya. Jadi huruf F ini guru, guys. Kalau anak muridnya mendapatkan huruf F, langsung diikat, woy. Langsung dihukum, wadaw. Oke, kita lanjutkan di next level. Apa nih, guys? What is hiding? Apa yang disembunyikan? Coba kita hapus. Oh, ada huruf A berkostum, guys. Ah, ternyata di maling, guys. Dia sedang maling huruf F-nya ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi di level ke-38, guys. Di sini ada huruf B sedang nge-gym ya, sedang olahraga, tapi ini, guys, kecapean, guys. Kita harus membuat dia lebih bergairah ya, lebih bertenaga, guys. Gimana caranya ya? Oke, kita hapus. Oh, alamak, guys. Ini batangnya dirubah jadi sosis. Udah pasti suka huruf B ini, guys. Tuh. Langsung bersemangat ya karena melihat sosis, guys. Makanan dia. Oke, kita lanjutkan di next level. Help him score. Oh, bantu dia mencetak skor, guys. Gimana caranya ya? Gimana caranya kita membantu huruf A ini, H ini, guys? Coba Mister hapus ininya. Oh, nggak bisa, guys. Coba ininya kita hapus. Oh, kita hapus biar jadi lebih pendek. Nah, kalau lebih pendek kan lebih mudah cetak skornya. Let's go. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Save the farm. Selamatkan peternakan, guys, dari burung-burung gagak ini yang suka memakan jagung-jagung peternakan. Oh no, guys. Nakal sekali burung gagak ini ya. Nah, Mister kayaknya tahu nih, guys. Mister harus apa ya? Kita hapus ini. Nah, jadi huruf T nih. Nah, huruf T zombie, guys. Huruf T zombie. Oh, rasakan ya. Guys, ketakutan langsung burung-burungnya, guys. Wadah. Oke, apakah ini ngulang lagi? Oh, enggak, guys. Masih lanjut ya. Masih berlanjut, guys. Di level 41. Erase his beard. Oh, rapikan jenggotnya, guys, ya. Brewoknya kita rapikan. Oke, kenapa dia manyun-manyun gini huruf F, guys? Coba kita hapus. Oh, berubah menjadi jadi pisau cukur. Nah, jadi ganteng huruf F, huruf A ini, guys. Wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi di level 42. Selamatkan mereka, guys. Alamak, ada huruf G dan huruf I sedang dikejar-kejar sama huruf F yang jahat itu, guys. Bagaimana cara Mister menyelamatkannya, guys? Tolongin, guys. Sekarang juga dengan cara like video ini, guys. Wadaw. Oke, kita coba hapus exitnya. Oh, enggak, guys. Mister kirain hapus exit. Gimana kalau kita hapus huruf F? Enggak bisa juga. Gimana kalau kita hapus huruf Oh, kita harus hapus huruf G. Oh, disemprit langsung, guys, ya. Dengan menggunakan ED langsung kepusingan, guys, karena suaranya kegedean. Let's go. 43, guys. Oke, kita lihat. Oh, guys, cut the grass on the farm. Oh, potong rumput, guys. Oke, nah, cara potong rumput. Lah, huruf L-nya berubah lah jadi mesin potong rumput, guys. Huruf L-nya berubah menjadi mesin potong rumput. Oke, choose the right door. Oke, pilih pintu yang tepat, guys. Ini ada kematian, ada juga uang, guys. Yang mana, guys? Yang mana ya? Coba Mister buka yang ini. Oke, tak bisa, guys. Lah, ini apa, guys? Malah berubah jadi gini, yang kompas kah? Oh, kompas ini bisa jadi petunjuk, guys. Jadi huruf O tadi berubah menjadi kompas dan jadi petunjuk. Alamak, save huruf P. Selamatkan huruf P. Apa yang harus Mister lakukan? Kayaknya nih, guys, kita harus menghapus pin yang ada di sini supaya ya, supaya kotak ini bisa menimpa huruf F, guys. Coba ya, apakah benar? Oh, benar, guys.
Oh, oke. Okay. Oh, cuman ini doang ya? Ini doang, guys. Oke. Okay. Rasakan. Guys. Langsung ketimpa huruf F ini. Oke, okay, kita next lagi di 46, guys. Ada mumi lagi nih, guys. Stop the thief. Oh, sekarang kita sedang berada di museum mumi, guys. Dan ini huruf T ini jadi pencuri, guys. Kita harus menyelamatkan ya. Oke, okay, kita hapus. Oh, enggak, guys. Apakah makam mumi ini kita hapus? Ah, bener aja, guys. Oh, rasakan ini mumi. Ah, guys. Seperti pocong, seperti mumi. Wadah, wadah, wadah. Kita lanjutkan lagi di next level. Selamatkan huruf A, guys. Dan huruf A ini sedang berada di padang pasir, ya. Dia kehausan, guys. Kasian sekali. Apa yang harus kita lakukan, guys? Tolongin Mister dengan cara like video ini, ya, guys. Oke, kita coba hapus kaktusnya di sini. Dan berubah menjadi botol minum. Minum cepetan, woi. Oke. Yeay. Aku selamat, kata huruf A. Let's go. Oke. Selanjutnya apa nih, guys? Ada huruf F, vampir, guys. Oke. Help the night win. Bantu kesatria ini untuk bisa menang, guys. Apa yang harus Mister lakukan, guys? Ini kita hapus. Jadi bawang putih, ya. Nah, guys. Vampir sangat tidak suka dengan bawang putih, guys. Let's go. Kita lanjutkan lagi di level 49. True identity. Identitas yang sebenarnya, guys. Ada Joker sedang mengamuk, guys. Ada Joker sedang mengamuk. Dan huruf A ini seperti detektif, guys. Coba ya. Kita hapus. Oh, ternyata huruf Joker ini adalah huruf G, guys. Ketahuan kamu ya, huruf G. Kamu nakal sekali menjadi huruf, ya. Wadah, wadah, wadah. Oke. Guys, huruf A, B, C sedang menonton bioskop film horor katanya, guys. Tapi ini seperti tidak bukan film horor, ya. Coba kita ganti tayangannya jadi film horor. Ini, guys. Oke. Lah. Dihapus. Gak ngerti nih Mister, guys. Ini Mister kagak paham, coy. Wadaw, wadaw, wadaw. Oke, guys. Sepertinya ini udah ngulang lagi ya, guys, ya. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai sini dulu videonya. Dadah.